Hadirin yang berbahagia, menginjak acara selanjutnya, sambutan Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta kepada yang kami hormati, Dr. Guntur M. Hum, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Staf Ahli Menteri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Insinyur Ananto Kusumo Seto, MSc, PhD, Wakil Direktur Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Meilia Wulandari, Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Kemendikbud Republik Indonesia, Ibu Insinyur Suharti M.E. PhD, Rektor UNS yang diwakili oleh WR3, Profesor Dr. Kuncoro Diharjo, STMT, Rektor UMS yang diwakili oleh Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri, Dr. Supriyono, Wali Kota Surakarta yang diwakili oleh Staf Ahli Wali Kota, Dr. Andes Tamso, MM, para pejabat di lingkungan ISI Surakarta. Pada hari ini ada Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 3, Dekan Fakultas Seni Pertunjukan dan jajarannya, Dekan Fakultas Seni Rupa dan jajarannya, Kepala Biro, dan lain-lain. Rekan-rekan media, segenap panitia, para peserta serta hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini Institut Seni Indonesia Surakarta bekerja sama dengan Biro Perencanaan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat melaksanakan kegiatan pembekalan kepulangan mahasiswa Program Beasiswa Dharma Siswa Tahun Akademik 2018-2019. Jadi kalau di Indonesia itu, pulang saja harus dibekali. Kalau saudara tidak mengetahui apa yang saya katakan, nanti saudara tanya kepada mentor saudara. Ini gak ada yang tertawa. Saya menyampaikan
penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Kemendikbud Republik Indonesia yang telah memberi kepercayaan kepada ISI Surakarta untuk menjadi tuan rumah kegiatan ini. Jadi seluruh dunia kumpul di sini. Selamat datang di kampus ISI Surakarta kepada segenap mahasiswa dharmasiswa dan pengelola dari 70 perguruan tinggi seluruh Indonesia. Tepuk tangan ini, 70 perguruan tinggi. Perlu saya sampaikan bahwa ISI Surakarta telah mendapat kepercayaan untuk menjadi salah satu perguruan tinggi pengelola program Dharma Siswa sejak tahun 1984. Jadi saudara-saudara belum ada, acara ini sudah ada. Kalau enggak tahu, tanya mentornya. Pada saat itu ISI Surakarta masih berstatus Akademi Seni Karawitan atau ASKI. Untuk tahun ini ISI Surakarta menerima 15 mahasiswa dari 9 negara yang belajar di program studi batik, seni murni, kriya seni, tari, karawitan, teater, dan etnomusikologi. Kayaknya Bapak Staf Ahli maupun Kepala Biro besok itu mau menambah kuotanya di ISI Surakarta. Loh, itu tidak hanya kuota mahasiswanya, termasuk anggarannya. Besar harapan saya ada alumni Dharma Siswa yang melanjutkan studi melalui program reguler. Jadi saudara, dari manapun saudara berada, dari perguruan tinggi manapun Anda berproses, silakan kalau mau studi di ISI Surakarta. Baik untuk S1, S2, maupun S3. Kami punya contoh. Sebelum alumni atas nama Leon Gilberto, jadi yang studi di sini ini termasuk kategori satwa, karena ada Leon. Ya. Jadi tidak hanya makhluk seperti kita, jadi yang lain-lain juga sekolah di sini. Ini S1-nya Meksiko, vektor S2-nya di ISI Surakarta dari Meksiko, dan Dilki S2 dari Sri Lanka. Ini yang Meksiko mana tunjuk jarinya, Pak? Meksiko? Terima kasih. Jadi yang dari Meksiko itu berdosa kalau tidak studi di sini. Dari Sri Lanka mana ini? Sri Lanka? Ah. Bagus, karena saya suka warna baju. Silakan besok studi di ISI Surakarta. Dengan penuh rasa bangga dan apresiasi atas motivasi belajar segenap mahasiswa Dharma Siswa Republik Indonesia tahun 2018-2019. Saya turut mengucapkan selamat kepada seluruh mahasiswa program beasiswa Dharma Siswa Kemendikbud Republik Indonesia tahun 2018-2019. Bahwa saudara telah menyelesaikan
studi program Dharma Siswa di Indonesia. Pengenalan dan pengalaman tentang kekaryaan seni, budaya dan bahasa selama mengikuti program Dharma Siswa diharapkan dapat menjadi modal awal untuk terus berhubungan secara baik dengan dan membangun citra positif Indonesia di negara asal para alumni program Dharma Siswa. Jadi saudara-saudara itu menjadi duta seni, budaya Indonesia di negara-negara saudara dan negara-negara lain. Tepuk tangan untuk saudara. Mengakhiri sambutan saya mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah bekerjasama dan memberikan kepercayaan kepada ISI Surakarta. Kegiatan ini adalah kemitraan strategis untuk pemajuan diplomasi budaya Indonesia. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor, kami mohon untuk tetap di tempat. Acara yang selanjutnya adalah pertukaran cindera mata antara Institut Seni Indonesia Surakarta dengan Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kepada Insinyur Suharti MA PhD, kami persilahkan. Cenderamata akan diserahkan pertama kali dari Institut Seni Indonesia Surakarta kepada Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian dari Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Insinyur Suharti MA PhD menyerahkan cenderamata kepada Institut Seni Indonesia Surakarta kepada Rektor yaitu Dr. Guntur M. Hu. Kepada Bapak Rektor dipersilakan untuk kembali ke tempat dan kepada Insinyur Suharti MA PhD dimohon untuk tetap di tempat.